Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita mau masuk ke perpustakaan yang ada di dalam Fort Leavenworth. Jadi tujuan kita ke perpustakaan mau mengembalikan buku yang dipinjam papi. Bukunya tuh sebanyak itu. Yuk kita lihat isi di dalam perpustakaan yang pastinya buku. Apa aja yang dikembalikan? Oh, sebelumnya udah pernah minjam. Jadi letak perpustakaannya itu ada di belakang sekolah. Sekolah CGSC. Ini buat hari terakhir yang itu banyak. Dibaca apa dibuat bantal tidur? Oh, dibaca lah, bikin paper pakai itu. Kino ngapain? Iya. Ini perpustakaan di mana? Ya itu, pintu itu dibuka perpustakaan. Namanya Car Library. Combine Arms. Yuk kita masuk ke dalam perpustakaannya. Kita lihat gimana ya isi di dalamnya. Welcome to Ike Skelton Combined Arms Research Library. Luas ya ternyata perpustakaannya. Dan di tengah-tengah perpustakaan itu ada meja yang berisi buku-buku baru sepertinya. Kalau di sebelah kirinya itu adalah rak untuk DVD. Sekarang kita nunggu papi balikin bukunya. Oke, selagi menunggu papi kembalikan buku, mami sama Rafa mau keliling perpustakaan yang di lantai satu ini. Wow, ternyata ada perpustakaan di dalam perpustakaan. Nah, ini perpustakaan khusus anak-anak, Children's Library. Yuk kita masuk, kita lihat gimana di dalamnya. Wah, banyak juga buku-bukunya. Nah, ini yang di sebelah sini nih kayaknya sudut bagian science. Rafa tertarik ngambil buku apa ya? Tapi kacamatanya lupa dilepas, kan gelap. Rafa masih lanjut dalam proses pencarian bukunya. Kira-kira buku apa ya? Tapi sayangnya bukunya tidak bisa dipinjam lagi karena kartu perpustakaan papi sudah expired. Tapi nggak apa-apa, karena di sekolah Rafa juga ada perpustakaan. Di perpustakaan sekolahnya juga Rafa sering pinjam buku. Di sisi sebelah kiri perpustakaan anak, kita lihat ada kayak semacam dinding dari kertas gitu untuk bisa dicoret-coret oleh anak-anak.
Dan sepertinya Rafa tertarik untuk menulis sesuatu di sana. Yuk kita lihat Rafa mau nulis apa. Rafa bingung mau nulis di mana, karena hampir semua kertasnya sudah penuh dengan coretan. Tulisan masih on process, jadi kita tunggu ya, dia nulis apa. Ini papinya bantuin buatin bendera Indonesia. Kemudian Rafa melanjutkan tulisannya lagi. Ini dia hasil tulisannya. See you in the future, Indonesia, Rafa. Sekarang kita berada di bagian rak buku yang bisa bergerak. Cara geraknya seperti ini, diputar. Dan Mami coba berjalan di antara rak buku ini. Kok semakin mengecil ya? Coba kita lihat ke belakang. Wah, ternyata Mami dikerjain Papi sama Rafa. Lari! Sebelum Mami kejepit di antara rak buku. Loh, kok lemarinya berhenti bergerak? Kenapa nih? Ternyata ini dia pelakunya, udah lari juga. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2 perpustakaannya. Mari kita lihat perbedaannya. Ada apa di lantai 2 ini? Ternyata ya buku-buku juga. Cuman di sini lebih sepi dan... Perhatikan nanti lampunya saat kita melewati lorong akan hidup sendiri. Cling! Hidup kan? Sekarang Mami yang coba lewati. Yeay, hidup juga. Sepertinya memakai sensor lampu sih ini. Makanya kalau kita lewat, lampu pun akan hidup. Cling! Sekarang kita kembali turun ke lantai 1 dan berakhir sudah tur kita di Combined Arms Research Library. Oke guys, itu tadi isi di dalam perpustakaannya. Lengkap, ada perpustakaan anak, bahkan tempat ada video game, ada Video game ada juga tadi ya? Ada tempat sewa, pinjam video game. Sama CD, film anak-anak juga banyak. Keren kan? Keren gak Rafa perpustakaannya? Karena gak bisa minjam. Karena waktu peminjaman sudah habis. Karena kita sudah mau kembali ke tanah air. Oke guys, terima kasih udah ikut lihat video yang singkat ini. Singkat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.